main bola di sini. Kemarin ulang tahun Ayah, gimana nyok ngerayain bareng Ayah? Happy, happy banget. Masih pusing kan, jadi jalan ya. Yeah. Barusan kita apa gimana? Iya, tadi jatuh di sedang. Biasa lah main bola, aman lah. Oh, kapok gak? Kapok gak? Ya, cedera juga kan kalau main bola. Parah apa sih kalau cedera? Aduh, kalau cedera gimana ya? Paling parah apa biasanya? Paling parah, jatuh motor aku paling parah nih. Itu doang sih paling parah. Tuh, masih itu. Ya. Coba dikasih lihat yuk. Masih itu, jadi masih pusing aku. Kapok gak nyok, bakal gak main bola lagi? Enggak lah, enggak kapok lah. Sambil jalan ya, oke? Terus? Enggak. Apa, enggak kapok lah. Ini udah biasa kalau di permainan bola mah. Gitu. Jadi, nanti minggu depan bakalan main lagi. Sebenarnya udah dari, apa, kakinya masih belum sembuh kan? Kakinya masih belum sembuh, jadi pas minggu kemarin main sama teman-teman kuliah kan? Jadi, pas di sini tuh, aku pikir kalau misalkan aku main di sini, kakinya bakal makin digerakin terus, makin... jadi sehat kan. Jadi aku main bola di sini. Kemarin ulang tahun Ayah, gimana nyok ngerayain bareng Ayah? Happy, happy banget pastinya, happy sama adik-adik kemarin gitu. Kado aku kemarin ngasih kado. Sebenarnya yang apa yang aku ngasih kado kemarin tuh sama Bunda Talia Tania. Itu Bunda yang siapin kadonya. Kadonya itu enggak sempat aku lihat gitu. Enggak sempat aku lihat kadonya kemarin. Yang udah siap karena pas Bunda beli itu aku nggak ada, aku waktu itu masih di kuliahan gitu. Gitu ya, tapi apa ngelihat apa tanggungnya, apa sih harapannya? Harapannya semoga sehat selalu, panjang umur terus saya, pokoknya semangat untuk kita dan pokoknya harus sehat, harus kuat. Kemarin makan malam bersama atau apa nih? Apa kemarin makan malam bersama atau? Iya, kemarin kita makan malam sama Onyo, Talia, Tania, sama Ayah. Iya, berempat. Karena kan Bunda ada kerjaan di luar negeri kan. Quality time ya? Iya, quality time. Ada kerjaan Bunda di luar negeri gitu. Hati-hati ya, Uncle ya, tuh. Kemarin sempat upload juga lagu buat Ayah, bener gak sih, Onyo? Itu lagu emang udah dari lama, upload foto kali. Oh iya, upload foto ulang tahun bareng Ayah gitu. Itu tapi lagunya udah lama. Gitu. Ya, sedikit dong, soal rumah barunya udah kerasan belum sih tinggal di situ? Apa? Soal rumah barunya sekarang udah masih bertahan gak sih maksudnya? Iya, karena masih banyak yang harus diisi-isi gitu kan, karena masih belum lengkap di dalam rumahnya, jadi pelan-pelan lah gitu. Tapi kalau untuk itu udah semua, maksudnya yang kamar pokoknya juga aku juga udah jadi, tayatannya juga udah jadi gitu. Jadi bagus banget lah pokoknya, rumahnya idaman banget gitu. Apa? Mereka kan sempat bikin konten apa isi kulkas kan, terus banyak kok isinya makanan manis semua. Emang kamu juga atau sering penyakit? Aku juga itu, karena aku juga suka manis-manis. Kayak aku suka susu stroberi yang manis-manis, coklat-coklatan gitu. Bunda milihnya itu yang kita suka. Jadi Bunda gak mau beli yang kita gak makan gitu. Jadi takutnya dibuang, mendingan beli yang bisa dimakan gitu. Tipe yang suka makan manis deh. Aku tipe suka makan manis. Bukan cuma aku doang sih, ada Talia, ada Tania gitu. Yang suka makan manis kayak gitu. Tapi kan bisa dibilang kan makan nasi pakai kopi hitam malah ya. Iya gitu, bisa aku makan nasi gitu. Itu mungkin jadi kebiasaan atau seperti apa sih? Karena dulu aku di kampung kayak gitu. Aku makan nasi campur kopi hitam, terus makan teh campur kopi hitam gitu. Makan teh pakai campur kopi hitam gitu. Minum teh maka sama nasi campur gitu. Enak banget, pokoknya cobain ini buat yang nonton nih, cobain. Tapi pernah ketahuan Bunda atau Ayah gak sih ketika kamu lagi bereksperimen bisa dibilang minum kopi campur nasi? Kalau itu, karena aku eksperimen itu gak ngumpet-ngumpet kan. Jadi pas eksperimen itu di depan mereka gitu, aku bilang, Bun, sambil dibikinin konten yuk gitu. Onyo eksperimen minum kopi, sebenarnya Bunda waktu itu, hah? Expose. Eksperimen minum kopi sama nasi, makan campur sama nasi gitu kan. Seriusan yo? Iya seriusan, cobain. Nah karena Bunda cobain tuh, mungkin karena baru pertama kali jadi Bunda ngerasa, oh enak sih, cuman padahal Onyo aja yang makan gitu. Star Pro turun. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak kakakku. Terus atau nanti pas kuliah ada ngekos? Enggak dong. Terima kasih banyak, permisi kakakku. Tadi konsep rumahnya emang kayak gimana sih nyok?
konsep rumahnya ya seperti yang dilihat lah. Lagi pusing nih, lagi pusing. Iya. Oke. Oke, thank you, Nyong. Yuk, hati-hati.